saya bagi petua, orang lelaki, orang perempuan, praktikkan di rumah. Setiap malam sebelum tidur, buat anak-anak salam, cium tangan mak, cium tangan abah, minta maaf buat salah hari tu. Daripada sekarang buat. Jangan besok dah besar baru nak peluk anak. Meh, 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 dah tiga tali lima. Meh, peluk mak. Oh, tak lapar. Oh, tak lapar. Daripada kecil, salam. Salam, peluk, cium dahi dia. Bah, Alung minta maaf tau kalau Alung buat salah hari ni. Yalah, abah pun sama. Eh, kalau abah buat salah. Salam pula mak dia. Mama minta maaf kalau buat salah dengan mama ni. Eh, mama eh. Ya, tadi mama marah siang tadi kan pun mama minta maaf tau. Tapi mama sayang kat Alung. Okey, mama. Lepas tu barulah, mak itu minta maaf tangan anak mak mentua dia. Laki kau lah. Kalau tengah hari dulu dia kau. Apa? Salam cium tangan bang suami. Bang minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yang suami pun, yalah, abang pun sama. Semua nak buat aktiviti-aktiviti lain tak usah. Laki orang nak main congkak, kau main apa lah. Abang minta maaf eh, kalau saya buat salah hari ni. Tangan kiri ni, dia salah, tangan kiri tu gosok ubun-ubun tu. Yalah, abang pun sama eh. Minta maaf lah banyak. Jangan belagak pula, abang minta maaf eh. Bukak tahu dan siapa. Barulah pagi raya tu okey. Ni tak dijamak dosa tu setahun. Pagi raya dikumpul tu tu melulung tu. Melutut datang. Yang melulung tu standard lah. Ayuh, melulung tu. Yang suami tu kan. Tak apa benda kau cakap. Aku ampun dah lah. Baik tak adalah topeh tu. Teman-teman hari tu, saya dah ambil duit abang RM1,000. Merau lagi. Bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami RM1,000. Dia lah yang ambil tu. Buatnya kawan tu penyimpan amanah duit surau. Bezakan kat rumah, bezakan dekat pejabat. Bila kat rumah okey, kita pejabat pun happy. Tak cara nak ukur tengok pancikat pagi jemaat pun boleh nampak. Pagi jemaat kan macam-macam mood pagi jemaat tu. Waalaikumsalam. Okey. Ha, maknanya okey ni. Waalaikumsalam. Oh, marah. Jangan bawa masalah. Jangan campur adukkan. Orang perempuan pun sama. Jangan campur aduk. Lagi satu lagi, nak marah anak boleh. Jangan. Minta tolong sangat. Jangan pindahkan pada suami. Tolong. Marah anak, marah anak lah. Jangan pindah kat suami. Orang perempuan memang macam tu. Kalau marah memang tak boleh kontrol. Tahu kan, perempuan sini lah tempat lain. Pejabat memang lembut. Samsung. Eh, dah minum ke belum? Lembut. Balik rumah dia pakai pakaian rasmi dia. Baju binatang kan? Baju kelawar, kambar. Dia rambut tu kambar-kambar. Mula lah dia lah speaker. Tak ada lagi dah, dah minum ke tak ada. Dia marah nak pergi mandi. Astagfirullahaladzim. Aku lorong dengan suara tu. Marah anak. Bagaimana? Pukul berapa? Pukul tambah kakak. Gagal aku. Suami sampai. Bezakan. Jangan pindahkan dengan eh. Bagaimana? Pukul tambah kan? Assalamualaikum. Salam. Abang dah sampai. Yang suami cakap, dah sampai. Ini mama lah kenapa? Biasalah bang kan anak kita. Beza, beza. Suami dengan anak. Ini tak, pergi mana? Kau apa? Tanpa kan? Gagal aku. Assalamualaikum. Ini seko lagi.
Sampai jadilah seorang ayah. Sampai kat rumah, bapak yang pintu pagar tu terbuka kan. Okey, setting aku sekarang sebagai seorang ayah. Sebagai seorang mak, setting aku ini sebagai seorang mak, sebagai seorang isteri. Berubah karakter, tinggal masalah kerja. Kadang-kadang dengan kita tinggal masalah kerja, kita okey kat rumah, tenang hati, bincangkan suami, rupanya ada penyelesaian dia. Alah, buat macam ni je. Kalau abang tu buatnya boleh ke bang? Boleh. Ya, okeylah, besok saya cubalah tengok okey. Bang, terima kasih bang. Saya abang malam tadi dah okey dah bang. Semua dah settle. Nampak tak? Benda macam tu lah eh. Kemudian seterusnya, oh, tak keluar. Kau berkali azan ni? Okey, selepas tu iltizam. Berazam kita dalam kerja nak buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Ini buat yang terbaik. Bahkan tali falsafah tu gantunglah cita-cita mu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Jangan digantung cita-cita mu itu di atas busur. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busur dengan laut. Tapi maknanya buat yang terbaik. Kalau kita belajar, kita bekerja. Dulu tak ada peluang nak belajar. Sekarang kemudahan belajar banyak. Kita rasa nak enhance kejayaan kita. Kita rasa kita nak meningkatkan lagi kedudukan kita. Kita mungkin boleh dapat peluang lebih baik. Sambung belajar, ambil cuti belajar. Mohon. Ambil beasiswa dan sebagainya. Kalau layak, mohon. Belajar. Tidak ada batas masa kalau kita nak belajar. Walaupun umur dah 60, 70 tahun, masih boleh belajar. Kalau ada satu kursus yang kita minat, kita rasa kita nak pergi belajar tu, minta kan, boleh tak atas kursus ni? Sebab saya ingat saya nak belajar lah pasal kemahiran perniagaan ke apa. Kursus 3 hari, intensif. Betul kan? Iyalah, kita akan dengan bos. Benda tu bagus kadang. Mungkin boleh adapt dalam style kerja kita. Mungkin ada teknikal-teknikal dia. Okay? Seterusnya, organize susun atur kerja kita. Jangan bertergabung. Kan? Kemasnya. Sebab Islam mengajar kita kemas. Nabi ajar kita kemas. Nabi kan masuk dalam surau. Nabi masuk dalam surau. Kan Nabi balik rumah ke. Sepatu dia memang akan letak menghadap keluar. Sebab Nabi bersedia. Kalau keluar asal sarung dia. Sudah sampai ikut, Jepun ikut. Bila Jepun ikut, kita cakap kita ikut Jepun. Tak, kita ikut Nabi sebenarnya. Mu dapat pahala. Susun sifon macam tu, pahala sunnah dapat. Sebab kan? Kemas, semua kemas, bersih. Semua Nabi aja. Nabi dah ajar. Itu tak kita lihat tadi, bersih. Alhamdulillah, berkilau, berkilauan. Sebab tempat baru. Jaga, dah baru cantik, jaga sama-sama. Standard dia negara orang putih. Negara orang putih kan. Pastikan toilet itu lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Kita masuk bersih, kena lagi bersih lagi bila kita keluar. Tapi sebenarnya dah diajar dah di An-Nazar Fatu Minal Iman. Maknanya kebersihan sebagian beriman. Bersih, dia keadaan bersih. Saya pernah pergi satu bilik air tu, terapung. Kalau kita pergi R&R tak kisah sangat tau, ada kemungkinan tu kecil lah kan. Kan, tapi R&R ni satu masalah. Saya memang fobia dengan kepala pipe tu. Dia air laju tu. Betul lah, betul lah kan. Basah lah orang sekolah. Hoi, orang sekolah. Kan. Tapi kalau ikut jalan lama, kalau berhenti kat sesi minyak tu kan, memang kita suspend. Nak buka toilet, ya Allah, janganlah, janganlah. Zah, tak gapung. Renang-renang ke tepian. Ya, tu sebabnya saya pergi kat Korea tu, berasik setitik air berlaku. Sebab dia tak ada kepala paip. Ya, masa tu dekat dalam toilet. Buat tu menyala-nyala lampu je. Kau ni faham CCTV. Saya ingat CCTV. Kan? Lepas tu saya duduk buang air kat lah. Rupanya dia ada satu button. Button wash. Eh, mula-mula button kids. Kids kalau tekan dia genas sikit. Okay. Dah satu tu wash. Saya dah comel. Ni siap cebok ke apa? Rupa-rupa tekan wash tu dia keluar satu corong. Dia tembak papat lah. Ayo ni. Tajam main eh. Kepi beli tu elok lambut kan. Dia zap. Lepas tu ada satu button lagi. Satu lagi button. Button tu button massage. Itu saya tak pakai. Tekan wash macam tu dan lain-lain. Kalau orang tak tekan wash dan massage, saya tak tahu lah jadi apa. Massage tu apa? Massage apa?
Ugut na ugut apa? Kan tokan-tokan kan kuat tangan, ini paha ni. Bayi jangan. Bebek jangan. Tak ada saya tokan tu. Siapa pergi Korea dia tahu. Tak ada saya tokan. Jadi, organize kerja kita, organize. Bersih semua. Dekat toilet tu kan, bersih. Bagus. Kan? Dia tak boleh lah letak sila jaga orang Malaysia ni, tak boleh letak lah sila jaga kebersihan tanah sini, dia tak faham. Dia tak faham. Letak pantun, bombang. Pantun ni nyindir skill. Eh, bila orang masuk, oh, tak boleh jadi ni, nak jaga orang ni. Senang yang pantun, saya nampak kat satu tempat, bosin, masjid dan toilet. Tok siap tu letak pantun, bombang. Faham. Ada kucing, ada tikui, dah kucing, jirui, betul. Sekali niat kena baik. Niat nak kerja kena baik. Dia mula dengan niat. Daripada pagi, aku hari ini nak buat kerja. Aku hari ini nak buat kerja sesuatu. Aku hari ini nak jaga amanah. Sebab apa Nabi dah ajar, la imana liman la amanata lahu waladina liman la amdalahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Amanah, amanah kerja. Janji dan janji dalam kontrak yang kita sign waktu terima kerja dulu. Jadi sama-samalah kita amalkan, barulah kita dapat mengamalkan, melaksanakan peremajaan dalam kerja kita. Rejuvenasi minda. Eh, jadi rasa cukup dah setakat tu. Ada yang tidur? Ada tak? Alhamdulillah. Puan kena nangis kah? Puan kah? Berkai mata. Ni kira ramai ni. Saya pernah ciamat dulu 6 orang kah datang? Dah lah 6 orang. Dah lah 6 orang, ni 2 orang tu jajab beli air, jajab beli air. Dah kencing ni kau jual. Tinggal ampek. Yang ampek tu pula 2 orang tu tidur, setidur-tidur. 2 kencing, 2 tidur. Tinggal 2, yang 2 tu lah tengok saya macam ni. Bila dah habis saya camah, saya pun cakap dengan pengurusi tu. Bagus betul 2 orang. Sampai sudah dia tunggu saya, tuan. Dan 2 orang tu pokak. Tapi kalau chatnya, kau lah tak pokok tu dah kan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan. Mana yang baik tu datang kepada Allah Ta'ala. Ini kurang terpunca di kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Siapa nak tengok gambar-gambar dalam Facebook, InsyaAllah dalam esok boleh tengok gambar. Tengok dalam, kalau Facebook saya dah penuh friend tu, boleh tengok dalam Syamsul Amri Ismail Official. Sama-sama Amri Ismail Official. Ada yang tolak macam ni, ada yang jangan risau, kita akan tapis. Kita pilih yang toruk. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.